Waalaikumsalam. Eh kau Jai? Senang sehat bang? Sehat alhamdulillah. Jai? Iya bang? Mana yang lain? Mana yang tahu bang? Yang udah ramai? Belum. Belum kan? Masih awal nih. Oh masih awal. Mana budak ni? Lama nak budak ni bang. Itulah. Mana ya budak ni? Telepon tak diangkat. Pesan tak dibalas ah. Ya, nelpon. Ah, waalaikumsalam. Apa macam? Ada acara ni di Kampung Caping. Sekarang kah? Darurat kah? Jadi aku ke sana ni. Alamak, ayolah. Ah, waalaikumsalam. Bang, saya minta cerita lah ni bang ya. Kenapa bang dia dah telefon saya ni bang? Darurat saya suruh sadak. Eh belum lah luk. Budak yang belum datang ni. Tak bisa bang. Dia ni udah telefon saya harus ke sana bang. Alamak. Eh sabar lah luk. Makan luk. Aku ni tahu kau belum makan. Eh tak baik nolak rezeki. Bukan saya nolak rezeki bang. Saya ni dah memang darurat bang suruh ke sana. Bukan saya tak mau. Tak ampun tak maaf lah saya. Saya jamah lah bang ya. Saya pergi luk bang ya. Selamat ulang tahun ya saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek! Saya ke bang? Iya. Siapa lagi kalau bukan kau? Kau udah makan belum? Belum bang. Nah, yuk kita makan sama-sama. Enggak bang. Eh, kenapa pula enggak? Tak nyaman lah kami makan sama bang. Tak nyaman ngapa? Masa pengamen makan sama bang? Seperahan lagi. Kami bukan siapa-siapa bang. Dahlah, kau duduk sini, kita makan sama-sama. Inilah budaya kita. Budaya Melayu. Makan saperahan. Tak ada kau siapa, abang siapa. Istilah itu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Oh, sama tinggi ya bang? Hah, intinya tu, kita ni setara. Tak ada perbedaan. Hah, kawan kau ada yang lain tak? Kau panggil mereka, suruh mereka tu ke sini, ya? Tapi jangan lupa, cuci tangan lu pakai sabun. Kau pun iya gak, cuci tangan gak, ya? Dah, sana lagi. Kami panggil lu, ya? Weh, udah! Sini lu! Makan! Nah, makan saperahan ni pun ada adabnya. Kalau laki-laki duduk bersila, dan kalau perempuan duduk bersimpu. Kayak gini. Itu dia. Dah, udah bersimpu kan? Okey. Ada acara apa ni bang?
abang ulang tahun. Selamat ulang tahun.